Waktu dan prioritas sangat penting bagi saya. Bukan hanya untuk keluarga ataupun teman, tapi juga untuk perkembangan diri saya sendiri. Karena baik buruknya moral terbentuk dari apa yang telah dikembangkan melalui saya pribadi. Jalan saya masih panjang. Sedetik pun saya tidak pernah berniat berhenti. Karena saya percaya, saya ada untuk suatu alasan yang besar. Saya bukan orang kaya, melainkan saya diberkati dengan keberuntungan yang saya miliki sekarang. Saya belum menjadi orang sukses, tapi saya belajar setiap hari dari apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, serta apa yang bisa saya bagikan dengan tulus untuk orang-orang terdekat dan masyarakat sekitar. Hidup bukan tentang menjadi yang terhebat, terkaya, ataupun yang terbesar. Hidup itu cukup dengan menjadi diri sendiri, apa adanya, secara nyata dan bangga. Demi dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang, demi Indonesia yang lebih sempurna.